Polres Kerinci bersama Kodim 0417 Kerinci Jambi gelar acara bagi takjil dan buka bersama sekaligus peringati Nuzulul Quran Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas TNI Polri untuk menjaga Kamtibmas. Dalam rangka menjalin silaturahmi, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci dan Polisi Militer Kerinci gelar buka bersama sekaligus memperingati Nuzulul Quran di malam 17 Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan tersebut bertempat di halaman Mapolres Kerinci Sabtu 31 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas dan kerjasama yang baik antara TNI Polri untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi. Selain buka bersama, para abdi negara itu juga menggelar aksi bagi-bagi takjil kepada pengendara yang melintas di jalan raya depan Mapolres Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan TNI Polri tetap bersinergi dan bergandengan tangan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kerinci supaya tetap aman dan kondusif. Dengan kita melaksanakan kegiatan tersebut, kami berharap dan kita semua juga harapkan dari TNI Polri di wilayah hukum Kerinci ini bisa bersinergi, bisa bergandengan tangan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kerinci dan Kota Bogor. AKBP Muhammad menambahkan, meski saat ini TNI Polri juga sedang menjalankan ibadah puasa, namun hal itu tidak mengurangi tugas dalam melayani dan mengayomi masyarakat, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban. Polres Kerinci juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyati Lasa, Nasional TV melaporkan.